Ibu yang dimaksudkan oleh Eva pada episode sebelumnya ternyata adalah Mama Rina, sehingga nantinya Erik sangat kaget dan shock pada saat ia mengetahui kenyataan semuanya. Kelanjutan cerita sinetron Tertawan Hati untuk episode selanjutnya, di mana nantinya Erik mengetahui ternyata ibu tirinya adalah Mama Rina, sama halnya seperti Mario, di mana Mario merupakan anak tiri dari Mama Rina. Dikarenakan Erik sudah mengetahui Mama Rina adalah ibu tirinya, maka ia pun sangat membenci keluarga Mario, dan Erik pun menganggap bahwa Mario merupakan anak kandung dari Mama Rina, sehingga Erik pun berjanji akan membalas semua kejahatan Mama Rina, karena Mama Rina lah orang yang menyebabkan mama kandung Erik dan juga Eva meninggal dunia.